Di sedang ya di tes sedang si Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, untuk video kali ini kita baru saja ya bukan melakukan perbaikan, hanya saja melakukan modifikasi di mana untuk mixer-mixer plastik seperti ini itu harganya cukup murah menurut saya dan jauh ya di bawah mixer umum. Seperti ini adalah mixer plastik dari produknya Yamaha, nggak tahu emang original atau bukan. Yang jelas di sini itu karakternya untuk suara vokal dia mendem, nggak mau keluar, atau suaranya nggak mau keluar. Jadi di sini saya mengeluarkan jurus andalan. Oke, kita gunakan jurus andalan dari saya pribadi. Nah ya, kita cari lagi satu. Ada dua sih tadi. Ada dua, ada empat sih sebenarnya, satu dua. Bentar, kita cari ya. Tadi sempat dilepas, dilempar kemana ya? Cuma dua kelihatannya. Jatuh kayaknya loh. Bentar kita cari lah. Yang jelas untuk ini dia karakternya mendem ataupun ke dalam, enggak, suaranya enggak lantang. Yang pertama, yang kedua karakternya itu masih powernya masih kecil ataupun outputnya itu terasa banget kecil, enggak bertenaga ya. Untuk ini saya lakukan modifikasi atau perubahan, dimana untuk IC ini originalnya itu dia masih menggunakan 4558 CRC. Kita coba perlihatkan ya, bisa enggak kita cukup tempelkan saja ini, terlihat enggak ya, kita coba ya. Guys, kurang jelas ya. Untuk ini kurang jelas ya, itu ya CRC 4558 yang aslinya, terus saya ganti pakai ini. Walah, masih di situ IC-nya. Oke, untuk gantinya saya gunakan ini. Oke, nah itu ya, terlihat ya. Ya, kita ganti pakai N5532 yang original dari Texas. Itu saya rubah. Yang aslinya dia pakai JRC, saya ganti pakai yang Texas. Hasil suara itu berbanding jauh banget ya, menurut saya jauh. Oke, untuk IC-nya kita kumpulin. Masih ini IC masih bisa dipakai ya, yang bekasannya itu masih bisa dipakai untuk keperluan yang lain, contoh melakukan perbaikan audio amplifier yang enggak, yang pengennya apa adanya, apa enggak perlu bagus-bagus banget, yang penting cukup ekonomis. Ini masih bisa digunakan ya IC ininya, bekasannya. Dan untuk ini saya udah ganti, hasil suaranya emang benar-benar top. Oke, untuk yang lain, bila Anda sudah terlanjur beli mixer seperti ini, saran saya
diganti IC-nya. Namun Anda harus lihat dulu jenis IC atau op-amp-nya pakai seri berapa, Anda tinggal ganti sesuai dengan op-amp yang sama pin kakinya. Untuk ini dari jenis Elko dan yang lainnya saya sengaja nggak ganti karena emang udah kurasa cukup bagus juga, hanya saja op-amp-nya saja yang diganti. Oke, begitu saja dari saya. Untuk yang lain, apabila ingin mendapatkan informasi menarik dari saya, tentunya jangan lupa ikuti terus channel saya dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info. Oh iya, di sini saya mau menjelaskan nih, masih ada sedikit kebingungan. Untuk satu IC op-amp ini, dia kan dual op-amp. Dia gainnya pakai satu ini dibagi dua. Terus untuk vokal nada ini juga dibagi dua, kanan kiri. Untuk ini di satu op-amp ini bagian MP3 ya, dimana dia udah stereo. Jadi untuk MP3 seperti ini, itu dia masuknya ke sini, kita nggak ganti, kita fokuskan saja ke vokal, karena bagaimanapun nomor satu vokal yang bagus itu enak. Kita belum coba nanti untuk baterainya seperti apa, karena cukup lumayan mahal ya, satu IC itu sekitar 6.000-7.000 kalau diganti semua ya. Untuk IC-nya saja itu kurang lebih hampir 100.000 untuk IC-nya saja, berbeda dengan harga ininya ya. Itu emang hasilnya emang lebih bagus, namun bagi yang bisa nggak bisa ya panggil teknisi. Itu pun kita harus teknisinya juga harus dikasih tahu minta op-amp yang bagus. Kalau enggak emang Anda bisa mencarinya, silakan cari saja, tergantung sih. Untuk op-amp-nya saya gunakan di sini 5532 dari Texas Instrument. Untuk yang versi 4558 itu enggak ada yang HMD yang bagus dari Texas, adanya dari original JRC, itu pun ada. Dan untuk ini alhamdulillah sudah berhasil, hasil suaranya lebih lantang, lebih bagus, bassnya juga halus. Untuk vokal, untuk musik saya sengaja masih pakai JRC ya, takutnya ntar ada sedikit perbedaan. Dan ini di terutama di bagian pengaturan mic. Terus di sini di bagian out, op-amp output ya, yang ke sini lubang 2. Dan ini untuk ini saya gunakannya sama 5532, yang 4558 saya lepas. Oke, begitu saja. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan ditunggu yang lainnya ya, untuk video-video terbaru dari saya. Insya Allah lebih bagus lagi. Dan tentunya di sini saya selalu berbagi ya pengalaman saya, yang jelas pengalaman saya, bukan saya belajar juga, emang modal bertanya sama kawan dan saya praktekkan sendiri. Tentunya sudah dipikirkan dari segi kedetilannya, kedetil ya, yang jelas detailnya itu di benar-benar diperhitungkan, hasil akhirnya juga diperhitungkan, apakah lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dan di sini saya tentunya sudah memikirkan hal demikian, karena untuk ini dia untuk VCC-nya yaitu di bagian plus dia 8 volt, min 8 volt dan ground. Terutama ya di sini emang lebih awet saja, karena dari 5 volt dia di step up ke 8 volt CT. Oke, terima kasih, mohon maaf terlalu panjang lebar, dan
mungkin terlalu bertele-tele. Untuk power amplifiernya yang kemarin saya upload, ini udah jadi, ini udah ditutup. Cukup bagus ya. Untuk yang bertanya, cat warna hitam cukup kuat, nggak lecet ya. Anda bisa, ini sebagai cat dasar saja ya, bukan disarankan untuk cat utama, karena memang ini bukan jenis, yang jelas ini untuk cat dasar, agar tidak mengelupas. Itu kurasa pakai ini prismatik bekas apa sih set speaker hard case dan tekstur painnya, yang jelas tekstur pasir ya. Kita ambil saja itu sedikit diencerkan, dibikin encer saja untuk ngecat, itu hasilnya lumayan bagus. Ini sebagai cat dasar saja. Kalau orangnya mintanya nggak cepat berdebu ya tinggal di dobelin pakai cat minyak ataupun yang lainnya ya. Ini cat dasar ataupun biar melekat kuat pada body. Ini contoh. Itu dikerik pakai kuku saja itu agak susah ya. Ini yang kalau dikerik pakai kuku bukannya cat yang mengelupas, namun kuku kita yang termakan oleh lapisan cat ya. Itu seperti itu, sederhana saja. Kurasa satu kaleng bisa untuk satu ruangan ya kalau nggak salah. Itu yang bagi yang ingin cat dasar bagus, hanya saja warnanya cuma ada warna hitam, nggak ada yang warna putih. Jadi untuk ini cenderung ke warna-warna gelap. Jadi contoh, ntar dicat warna hitam, warna coklat, atau warna biru tua, ataupun merah tua, ya. Itu warna dasarnya pakai hitam. Lebih melekat. Kalau pengen warna yang cerah, mungkin dua kali pengecatan. Yang pertama, habis ini, dicat warna putih. Habis warna putih, baru warna yang diinginkan. Oke, itu tambahan saja dari saya. Begini udah selesai, kita tinggal pasang. Ini karena emang unit permintaan dari seseorang, sedikit memangkas biaya. Intinya pengen yang cukup murah, bisa karaokean dari power amplifiernya, dan untuk ininya kita sudah melakukan yang terbaik tentunya dengan biaya budget yang bisa dibilang dipreskan banget. Untuk tingkat keawetan mungkin untuk power amplifiernya agak sedikit kurang, karena emang bebannya harus benar-benar 8 ohm ya, jangan lebih ataupun mendekati 2 ohm atau di paralel speaker lain, itu nggak disarankan ya untuk ini, karena emang pemangkasan finalnya itu kurang. Yang pertama, yang kedua voltase juga terbatas, pakainya 25 volt AC ya. Begini mixer juga sedikit terbatas karena emang gain yang dihasilkan atau output suara yang dihasilkan itu nggak bisa maksimal banget. Detail nada juga menurut saya kurang karena cuma ada bass, middle, high. Ini adanya bass sama high, low dan high. Nggak ada frekuensi middle-nya. Efeknya ada efek adanya di sini volume sama gain ya. Volume ini bagian gain, ini bagian volume, high, low, efek. Fungsinya cuma ini saja, untuk pin mic-nya cuma 2. Namun setelah diganti IC emang hasilnya berbeda banget. Kurasa untuk style selera kamaran mantap. Ya, untuk mungkin acara-acara kecilan kalau powernya bagus juga sudah kurasa udah mulai masuk, nggak terlalu feedback-feedback banget ya, udah ganti IC sih. Benar. Cik, oh iya, kita belum buka ini ya. Cik, satu, dua. Cik, ya. Oke, begitu saja. Terima kasih.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.